Okey, hai YouTube. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang ke Alam Roland Channel. Hari ni kita ke mana ya? Kita meronda-ronda je lah. Aku nak pergi ke bank sekejap, keluar duit. Raya dah dekat ni ya? Macam mana? Tak lepas balik raya? Okey tak? Bukanlah nak gelak, tapi sedih jugalah pada geng-geng yang tak lepas balik raya tu. Harap bersabarlah ya. Nak buat macam mana? Okey. Ni kita menghala ke bandar mentakak kejap. Oh ya. Ni aku teh helmet baru ni, aku pasang cam pada helmet baru. Aku ambil helmet apa? Nantilah tengok. Ni aku teh dulu. Nanti buatlah review. Tapi helmet aku pakai ni kira keluaran lama lah. Dari negara seberang. Bila aku sebut daripada negara seberang tu, mesti ada yang dapat tangkap. Aku ambil saiz L sebab kepala aku saiz 57. 57 L lah selalunya. Kalau ikut helmet Shoei, 57 ni saiz SL. Oh ya, yeah. Satu lagi, birthday bini aku hari ni, 9 hari bulan. Happy birthday, B. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur. Amin. Okey sikit helmet ni, tak masuk, tak dengar bunyi angin lah. Helmet baru. Lupa juga Shoei aku pakai tu dulu. Berdesing tak ada. Lepas tukar je visor. Terus berdesing. Ni pula satu. Tak bolehlah bagi signal. Nak masuk. Mula-mula nak pergi M-Bank. Lepas tu nak pergi Maybank. Alamak, mas tak bawa. Aduh, lemah pula ah. Lama tak pakai full face betul, selalu pakai modular. Okey, settle. Maybank pula. Dekat je, balik sana jalannya. Balik sana bangunan ni. Maybank. Suka pergi bank belah mentakak ni bukan sebab benda, tak ramai orang. Jalan bang, jika tiada kenderaan. Parking motor tu. Memang motor nak parking mana? Oh, uyo. Baru aku puji kata tak ramai orang. Beratur. Hidup lah. Bandar mentakak ni tak besar sangat lah.
tak macam Temeluh lah, ada 2-3 tempat bandar dia. Bandar macam Temeluh, macam Takak ni satu tempat eh bandar dia. Temeluh pula ada bandar lama, ada bandar baru, ada Bandar Semantan, ada Bandar Semantan. Campur hari ni lagi berapa? 4 hari nak raya. Raya hari Khamis, Isnin, Selasa, Rabu. Lepas tu dengan keadaan PKP sekarang ni, PKP 3.0 ni, tak pasti surat aku rentas negeri untuk bekerja tu laku lagi tak. Kalau tak laku, kena tanya macam mana prosedur dia pula. Adakah masih sama, perlu ambil MITI, ambil MITI, surat MITI, surat pengesahan daripada majikan. Kalau setakat itu saja, macam biasalah, tak ada masalah lah. Kalau dia kata kena pergi minta tu pula, apa tu, permit daripada polis, itu nanya lah tu. Leceh pula lah. Ramai juga beratu. Jawabnya Astro je bayar orang. Ni kita imo buat bil. Aku ingat nak buat review helmet ni, tapi bukanlah sekali pakai je. Aku nak tengok sebulan ni pakai macam mana, okey tak okey. Lepas sebulan baru aku buat review. Tapi perlu diingatkan, ni helmet lama, jenis lama, design lama, helmet lama. Bukannya helmet baru yang dikeluarkan ataupun design baru yang dikeluarkan. 2019 rasa helmet ni. Sebab tu dapat murah. Aku lekat apa ni, action cam pada helmet ni. Tak pakai 3M tape sebab curve dia tak berapa cantik lah untuk pakai 3M tape ni. So nak tak nak korbankan lah, pakai epoxy putty. Pakai epoxy putty nak lekatkan dia punya mount. Balik raya ke dek? Selalunya sedang ni dah banyak dah orang melemang kiri kanan jalan, tak nampak pun lagi orang melemang. Saja jalan-jalan Temeluh, tengok keadaan kat Temeluh. Macam hujan. Bahaya kak taruh macam tu beg. Orang ragut hilang duit tak apa, takut jatuh hilang nyawa kak. Ya, kita berjalan di Bandar Temeluh hari ni. Helmet ni jahat sikit, cuma dia gelap. Rapatnya kat steering dada. Malam meriah ha. Siang kurang orang. Ada-ada jugalah tapi kurang. Datang malam meriah lah orang. Ni kurang meriah sebab nak apa ni namanya, PKP kot. Tu yang kurang meriah sikit lah.
Oci. Nak gimana si RV? Kedai Saka. Ada Pekan Sari ke ni? Wih, lama betul dah tak pergi Pekan Sari ni. Jom kita tengok ada tak Pekan Sari. Jeng. Tapi sedar ni sepatutnya tak ada dah. Eh, ada lagi sedar ni. Selalunya pukul 1 dia baru mampus. Mampus pula tutup. Ai, sedapnya kopi O tu. Balik sini rasa tak ada lah PKP rasa. PKP pula. Ya Allah, sasui. Pasal Pekan Sari mungkin tak sampai ke sini. Sebab tu ramai yang lawan arus tu. Dia start kat Petronas tu. Ya, Esplanade guys, Esplanade. Kan betul? Situ start dia. Pekan Sari, yeah. Ini Yes Planet. Orang-orang datang sini melepak tengah-tengah malam, tahu tak pokok ni berhantu. Jadi dengan tak sampai ke sininya, kuranglah sikit jarak Pekan Sari tu. Kalau tidak kan dia terpanjang. Turun Lurah Semantan pula. Turun Lurah Semantan. Dulu sini beli helmet, beli telefon. Kat situ beli telefon dulu. Banyak juga telefon beli kat situ. Zaman tahun 90-an. Harga, ya Allah, masa tu. Butterfly, aku beli Nokia Butterfly tu, aku beli 1000 lebih. Helmet baru ni tak tahulah macam mana dia punya noise ada dengar kuat ke tak, sebab helmet ni ada chin curtain macam Showy tu, sebab design lama tak ada chin curtain. Wow, dia punya parking serunding kampung laut. Kira halal lah parking gitu hari ni.
Hai, mas tak bawa punya pasal eh. Sama tak jadi. Ingat ke nak pergi apa ni? U Mobile Center nak tanya pasal apa jaringan prihatin tu, boleh tak aku claim telefon free? Siapa kat orang tua aku, kat ayah aku tu, telefon dia 2016. Asyik hang panas, hang panas, hang panas. Dia nak tengok wrestling online pun payah. Terterai nak tanya. Dah pula tu. Hei mas, mas, sehelai mas punya pasal hari ni. Semua planning tak jadi. Nak bayar stroke tak jadi. Jadi apa lagi, balik baring buat online. Dah habis cerita. Astro aku tak boleh online. Tak tahu apa pasal. Petang garang lah pergi. Kejap bayar kat Petronas.